因為我自己都稱過姐姐嘛，我冇所謂你唔識，但係你聽話得咯，係咪先？你叻博嘴都冇用噶啦，教佢點樣做嘢，佢話我識噶，我識噶，點知做做下都唔識咗。嗯，好好好。咁、如果你俾唔到你，我考慮，如果我有需要，我揾你啊，好唔好啊？好啊，冇、問題，冇問題，好，唔使，拜拜。Okay, jadi majikan juga akan khawatir kalau kita rekodnya itu jelek, Mbak. Kenapa saya bilang rekodnya jelek? Jadi satu bulan, dua bulan nge-break di interminit, nge-break di interminit, itu majikan akan berpikir. Tapi saya tahu, tidak ada jaminan bahwa Cece itu tidak baik karena dia punya track record yang jelek. Dan tidak ada jaminan juga kalau Cece track recordnya baik, dia akan bagus juga di majikan kedepannya. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya pernah ada pembantu yang track recordnya itu 6 tahun satu majikan. Giliran masuk di majikan baru, dia tidak mampu bertahan. Dan ada salah satu Cece yang track recordnya jelek. 3 kali di interminit, berarti kan jelek banget, Mbak. Kalau nge-break kan berarti dia sendiri yang nge-break ya. Tapi ternyata dia bagus, bisa finish kontrak. Jadi semua itu, sebentar saya ada telepon masuk lagi. Wahyi? Hi, Cece ya. Hai, siapa ini? Cece Yuni ya. Kenapa? Ini, saya mau minta tolong. Teman saya kehilangan KTP. Kalau mau, apa? Mau lapor ke polisi itu gimana, Ce? Gak perlu lapor polisi, Mbak. Kalau kehilangan KTP, langsung aja datang ke imigrasi dan buat KTP baru. Tapi bawa uang 400 lebih. Langsung ke imigrasi ya? Betul. Jadi jangan hari Sabtu, Minggu. Karena Sabtu setengah hari, Minggu mereka tutup. Berarti besok gitu ya? Enggak, gak usah lapor polisi, gak apa-apa. Kalau cuma KTP, enggak. Iya. Enggak. Ada yang nggih, sami-sami. Oke, saya lanjutkan yang tadi, Mbak. Sebenarnya karena kadang-kadang video saya itu kepotong pertanyaan yang kadang-kadang sangat sepele sekali tapi sangat sangat penting buat kalian yang tidak tahu. Jadi, di mana saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita itu menyepelekan majikan nge-break interminit itu nggak takut, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak takut. Tapi masalahnya itu akan berubah menjadi masalah besar saat kita tidak mampu menanganinya. Jadi kalau nge-break dalam waktu 1 bulan, 2 bulan itu sangat sangat berat buat kalian, karena majikan akan melihat rekod kalian. Ini yang pertama. Kalau finish kontrak jaminan majikan kedepannya akan bisa dikondisikan, enggak juga. Kan satu majikan berubah. Satu majikan itu berbeda. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, tetap semangat. Rekod bagus dan tidaknya itu tergantung dari kita sendiri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan...